Sedikitnya 30 orang tewas dan 100 lainnya luka-luka ketika sebuah kereta tergelincir di Pakistan Selatan. Kereta tersebut dilaporkan tergelincir di kota Nawabshah di Provinsi Sindh pada Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 waktu setempat, menurut Menteri Kereta Api Pakistan dikutip dari Al Jazeera, Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Beberapa gerbong Hazara Express terbalik di dekat stasiun kereta Sahara di Nawabshah, sekitar 275 km dari kota terbesar Karachi. BBC melaporkan, kecelakaan pada sistem kereta api kuno Pakistan tidak jarang terjadi. Video yang diposting di media sosial menunjukkan puluhan orang di lokasi kecelakaan, dengan beberapa penumpang keluar dari gerbong yang terbalik. Kecelakaan Hazara Express terjadi di dekat stasiun kereta Sahara dekat kota Nawabshah di Provinsi Sindh Selatan. Jangan lupa subscribe ya!